Ya, halo guys, ketemu lagi bersama saya Reki Randi. Di video kali ini saya akan lanjutkan materi mengenai prediksi ujian nasional matematika untuk USBN dan UMBK tahun 2019 ya. Perhatikan di sini saya akan bahas ada 4 soal ya. Ada 4 soal di sini saya akan bahas. Pastikan tonton dari awal sampai akhir ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Jangan lupa ajak teman-teman kalian download aplikasi Bimbel Smart. Share code Revola kalian ke teman-teman kalian, bisa dapetin poin baik kalian maupun yang download ya. Kalian bisa tukarkan dengan merchandise menarik yang ada di aplikasi ya. Kemudian juga kalian bisa klik link deskripsi video berikut ini buat bisa langsung download atau search langsung di Google Play Store ya, Bimbel Smart Double R. Saya benar-benar butuh dukungan daripada kalian semua nih supaya aplikasi ini bisa tetap ada dan bisa tetap gratis ya. Oke, kita mulai soal nomor 33. Tabel berikut menyajikan data berat badan dalam kilogram sekelompok siswa. Ya, ini adalah statistik data kelompok ya. Ditanya adalah median. Nah, untuk nentuin median itu kuartil kedua ya. Median sama dengan kuartil kedua. Kita butuh tahu letaknya ada di mana. Nah, ini total data kalau kalian perhatikan 17 tambah 10 tambah 12 tambah 11 tambah 9 tambah 8 ya. Jadi ini 20, 20, 40, 50. Total datanya adalah 67 ya, berarti ya. Total datanya adalah 67. Nah, kalau udah tahu 67, mediannya itu ada di mana? Jadi kalian harus tentukan letak kelas Q2-nya ya. Itu kalau datanya ganjil berarti setengah dari 67 tambah 1 adalah 34. Berarti dia ada di data ke-34. Data ke-34-nya ada di mana sekarang gitu ya. Data ke-34 kalian bisa hitung nih, ini 27, ini sampai 39 ya. Berarti 34 ada di sini. Ya, ini adalah kelas Q2-nya nih. Jadi nilai Q2-nya di antara 52 sampai 57 ya kan. Makanya pilihan gandanya juga 52 sampai 57. Nah, rumusnya adalah L2 tambah setengah N kurang FK2 dibagi F2 kali panjang kelas gitu ya. L2 adalah tepi bawahnya, 52 kurang setengah yaitu 51 setengah ya. Ditambah setengah N berarti 67 per 2. N besar ini total data ya. FK2 adalah total frekuensi kumulatif di atasnya nih, 27. Dibagi dengan F2, F2-nya adalah 12 ya, kali panjang kelas. Nah, panjang kelas 40 sampai 45, itu kalian bisa kurangin 45 kurang 40, tapi tambah 1 ya, jadi 6. Nah, ini tinggal dihitung ya, 51,5 ditambah, berarti 12 sama 2, 12 sama 6, sorry, 2 hasilnya. Nah, ini berarti 6. 34,5 kurang 27 ya, 6,5 bagi 2, 3,25, jadi 54,75. Jelas ya, 54,75 yang E. Kalian kalau lupa, cek lagi nih rumus kuartil 1, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, desil juga. Nomor 34, histogram, ini juga tentang statistik ya. Ada berat badan sama banyak siswa, ditanya kuartil atas ya, mirip sama yang tadi yang ditanya Q3, tapi nih kalian harus cari dulu total datanya berapa gitu ya, total datanya berapa. Atau ini kalau enggak saya bikin tabelnya ya, berat sama frekuensinya gitu ya, berat sama frekuensi. Nah, ini kalian bisa harus ngerti nih, 4,5 itu tepi bawah ya, ini tepi bawah, tepi bawah harus ditambahin setengah supaya jadi batas bawah ya. Jadi 45 sampai, nah 49,5 itu tepi atas gitu ya. Berarti dikurang setengah. Frekuensinya adalah banyaknya data 3 ya. Ini di sini tengah-tengah 3. Jelas ya. Lalu 50 sampai 54 itu ada 6. Berikutnya 55 sampai 59 ya. Nah, ini 55 sampai 59 ada 10. Lalu 60 sampai 64 ya, 60 sampai 64 ada 11 gitu ya.
Lalu yang berikutnya 65 sampai 69 ya. 65 sampai 69 ada yang paling tinggi nih ya, 15 ya. Jelas ya sampai sini. Berikutnya adalah 70 sampai 74. Itu ada 7. Lalu 75 sampai 79 ada yang paling ujung ini ya. Di angka 4. Ya, 4 ya. Oke, jelas sampai sini. Total datanya, nah total datanya kita bisa hitung ya. 6 tambah 3 tambah 10 tambah 11 itu 30. 30 ditambah 15, 45 tambah 11, 56 ya. Total data 56. Nah, kuartil atas itu letaknya itu adalah 3 per 4 dari N plus 1 nih. Yaitu 3 per 4 dari 56 tambah 1. Kurang lebihnya ada di data ke 42,75. 42,75 ada di sebelah mana? Ini kan 9 jadi sama 10 jadi 19 gitu ya. Maksudnya 19 data di sini. Berikutnya adalah 11, ini 30 tambah 15, 45. Nah, di sini nih ya. Berarti letaknya di situ. Maka kita bisa hitung Q3-nya berapa ya? Q3-nya adalah L3 tambah 3 per 4N kurang FK3 gitu ya, bagi F3 kali panjang kelas. Nah, di sini L3-nya adalah tepi bawahnya ya, 64,5 tambah 3 per 4 kali 56 gitu ya, dikurang FK3. FK3 total data di atasnya 30 ya, kurang 30 dibagi dengan F3-nya 15 kali panjang kelasnya adalah 5 ya, 49 kurang 45 bagi tambah 15. Oke. Nah, ini bisa dihitung ya. 64,5 ditambah 3 per 4 kali 56 itu 42 kurang 30. Nah, jadinya 68,5 ya. Jawabannya yang D, berarti 68,5. Oke. Enggak susah nih, nomor 35, varians dari data 12.10.963. Nah, mau enggak mau ini harus dihitung rata-ratanya dulu ya. 12 tambah 10 tambah 9 tambah 6 tambah 3 per 5 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah 8, rata-rata 8. Nah, variansi itu adalah ragam S kuadrat ya. Rumusnya adalah 1 per N sigma XI kurang X rata-rata di kuadrat gitu ya. Nah, ini kalian bisa hitung dari 1 per 5 dikali, nah ini masing-masing data ya, 12 kurang 8 di kuadrat gitu ya. Lalu 10 kurang 8 di kuadrat, lalu ditambah 9 kurang 8 di kuadrat ya, tambah 6 kurang 8 di kuadrat, tambah 3 kurang 8 di kuadrat. Oke, nah ini dihitung satu-satu. Jawabannya adalah 6/5 dikali dengan 50 ya. Jadi jawabannya adalah 10. Ini kalau dihitung 50 nih. Jadi hasilnya adalah 10. Oh, enggak ada jawabannya ya. 12, 10, 9, 6, 3. Itu ada 5 data. Bentar ya, dicek dulu ya. Ada yang salah nggak ya hitungnya? Ini mungkin salah hitung. Coba saya hitung ya. Ini 16 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 25 gitu ya. Jadinya 20. 20 tambah 30, 50 ya, benar ya. Jadi 50 bagi 5 itu adalah 10 ya. Mesti jawabannya adalah 10 nih. Gak ada jawabannya.
Nomor 36, Joni kuliah sambil bekerja. Ia bekerja sama 8 jam setiap minggu. Setiap minggu, dalam seminggu ia bekerja sama 3 hari. Ia bekerja dihitung dalam 1 jam dan bekerja paling sedikit 2 jam setiap hari. Banyak komposisi lama jam kerja pada hari. Pada ketiga hari tersebut yang mungkin adalah dia butuh bekerja 8 jam selama 3 hari, ya kan? Jadi kalian harus bikin tabel nih, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, gitu kan? Nah, komposisi jamnya itu bisa macam-macam ya. Komposisi jam kerjanya yang pertama, hari pertama 2, hari kedua 2 jam, hari ketiga 4 jam. Lalu yang kedua, ya ini kemungkinan-kemungkinannya ya. Lalu 2, 4, 2. Ini bisa dibolak-balik ya. 4, 2, 2. Oke, berikutnya dia masuk ke 2, 3, 3. Ya kan? Yang kelima 2, 3, 2. 3, 3, 2. Yang keenam. Udah gak ada kemungkinan lain ya. Udah ada semua. Berarti totalnya adalah 6 kemungkinan dia bisa kerjanya. Bisa ada 6 kemungkinan kerja ya. 6 kemungkinan untuk kerja 2 jam 1 hari selama 3 kali gitu ya. 3 kali dalam seminggu. Jelas ya? Jadi ini kalian bikin komposisinya manual karena dia maunya 8 jam minimal 2 jam gitu ya. Jadi bisa 2 jam 2 jam kita pakai yang minimal dulu lalu ini dibolak-balik. Setelah itu kita ganti. Dan ini juga dibolak-balik ya. Jadi ada 6 kemungkinan. Oke, semoga ngerti semuanya. Ketemu lagi di bagian berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita juga, di sana ada fakta-fakta unik tentang sains dan teknologi, ada motivasi buat kalian juga. Thank you for watching, be smart and smart solution.